Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di sini di channel Pang Tutorial. Pada video kali ini saya akan mendurability untuk jet fan yang model kecil ini ya. Jadi sebelumnya sudah saya review dan saya akan tes durability-nya, pemakaian baterai sampai berapa lama. Ini sudah saya charger ya, sudah saya charger penuh. Jadi akan saya tes untuk pemakaian berapa lamanya ya. Oke, saya siapkan dulu untuk timbangan, stopwatch, dan tentunya termometer. Dan saya akan setel langsung di kecepatan paling tinggi. Akan saya semprotkan langsung sini tanpa menggunakan tutup di depan ya. Jadi langsung saya embuskan. Oke, saya mulai dari sekarang. Di sini aksesorisnya saya akan langsung pasang saja ya, seperti ini. Dan karena moncongnya kecil jadi tiupannya juga kecil. Nah, biar efisien. Nah, ini saya jepot untuk moncong depannya yang karet ya. Jadi posisi yang ideal adalah seperti ini dengan ditambahin depannya aja dan stabil di 87 gram. Kan saya lanjutkan terus ya sampai saya panteng sampai berapa menit nanti akan berjalan.
Oke, sudah mati sendiri ya. Dan baterai langsung lowbat. Tidak bisa di on lagi. Dan sekitar 14 menit alias 15 menit. Kita cek suhunya di 38 suhu wajar. Oke. Oke, jadi kesimpulannya untuk Jet Fan Mini ini yang model simple, murah ini, untuk anginnya stabil terus ya di 80 gram sampai 10 menitan lebih, dan ini berakhir di 14 menit atau kita rata-rata itu 15 menit ya. Jadi dengan baterai yang 6000 mAh dan motor yang tidak terlalu kencang menjadikan ini lebih awet ya. Jadi cukup untuk alat ini bisa gunakan untuk bersih-bersih PC atau yang lain. Dan real ya, untuk pembuktiannya ternyata ini mampu sampai di atas 15 menit ya. Jadi kecil-kecil tapi baterainya awet. Oke, sekian dulu untuk durability dari Jet Fan Mini ini. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa lagi.